Nah orang yang akan mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kanan ya di antaranya adalah orang yang menjaga memperhatikan sholat lima waktu. Nah, ini di dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Kabair halaman 19 Rasulullah SAW bersabda. Man hafadha ala salawatil maktubah Akramahullahu ta'ala bi khamsi karamat Siapa orang yang memperhatikan, menjaga, mengutamakan ya Kepada salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Yaitu salat lima waktu Akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin Allah muliakan orang tersebut dengan lima kemuliaan Minimal orang tersebut akan mendapatkan lima kemul yaan. Yang pertama, yarfa'u anhu Ini janji ya, janji Rasulullah. Rasulullah. Ini mustahil bohong. Anak-anak bangun, bangun. Mustahil bohong. Artinya pasti akan terjadi. Ketika tidak terjadi, belum terjadi, tidak usah menyalahkan hadis, salahkan diri kita. Apakah betul sudah betul sholat kita atau belum? Itu karek karek lahirnya nawungku, awakna wungku sholatnya awak khusnagus sholat. ayacan, itu ikhlas nagus ayacan, ya itu apa riksa. Tapi kalau sudah betul-betul sholatnya yang betul-betul dibenarkan oleh syariat akan terjadi lima kemuliaan ini. Yang pertama, Allah angkat darinya kesulitan kehidupan. Waduh, mau apa nih kasusah susah Artinya, kumaha nanti kayak kasusah ayah bong bolongan. Mau loba kau susah, mau loba bingung? Orang susah susah, nah? baru nggak ada. Nah, Tanya benar salat orang. Ya. Jaminan yang pertama dari Rasulullah SAW, Orang yang betul-betul menjaga sholat lima waktu, memperhatikan sholat lima waktu, ya dengan sebenar-benarnya, yang pertama diangkat segala kesulitan kehidupan di dunianya, ya mualoba kasusah, mualoba kagung. Yang kedua al Allah angkat darinya siksa kubur, masya Allah akan selamat di alam kuburnya dari azab kubur. Yang ketiga kita kitabahu Allah berikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan nanti di akhirat. Ya. Nanti di akhirat diberi kitab dari sebelah kanan. Itu tanda orang yang diridhoi oleh Allah nanti. Tanda orang-orang yang diridhoi oleh Allah nanti buku catatan amalnya dia akan terima dari sebelah kanan. Yang keempat, wa Yang keempat kemuliaan yang keempat melewat kepada siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Wah, kencang ngaliwatna. Nalika mentas kana siratal mustaqim. Yang kelima, wa hisab. Akan masuk dalam surganya Allah tanpa hisab. Masya Allah. Sabar ta lima kamuliaan Kerja lemah nu bener-bener ngajaga merhatikan karena sholat lima waktu ada perhatikan singnya sholat lima waktu teh yang pertama apa diangkat kesulitan kehidupannya kedua diangkat dari azab kubur ketiga diberi kitab catatan amal dari sebelah kanan keempat melintas sirat seperti kilat kelima masuk surga tanpa kira-kira haroyong nah naon kau tidak sholat omian sholat di ya itu bagaimana cara muhafadah kepada salat nah, dijelaskan oleh alimamul Al haddad radhiyallahu anhu ya beliau menjelaskan tentang muhafadah ala salah dan solat ini sangat-sangat penting ya Masya Allah tabarakallah yang harus diperhatikan yang pertama di dalam bab urusan solat al-muhafadah ala salah yaitu kamalut taharah wal-ihtiyatu fiha fil badan wal-thawbi wal-makan nah ini ya kalau kita ingin betul-betul sholatnya sempurna ya betul-betul menjaga termasuk orang yang menjaga sholat yang mendirikan sholat yang memperhatikan sholat yang mengutamakan sholat yaitu yang pertama kamal utoharoh harus sempurna sesuci kita wudhu nanti sing sempurna lain ukur syaratna wungkul Mau dilaksanakan teh jeng parduna tapi kudu dilakonan jeng pasunatan pasunatan harus nah, wudhu harus benar wudhunya wudhu pakai air air yang mana yang sah dipakai untuk wudhu harus tahu nah, itu baca kitab sabina nanti anak santri harus itu wajib semua muslimin harus mengerti bab toharoh bersesuci wudhu yang sah seperti apa wudhu yang sempurna seperti apa nah, itu termasuk ya muhafadah ala salah jadi kita ya menyempurnakan wudhu itu termasuk muhafadah ala salah so kontrol wudhu na gesbalah ner acan kaguru masing-masing kajengan masing-masing sorogen bab wudhu ngesan nyorogen bab wudhu <laughs> makanya ngesin cuan aduh jadi ahol bab wudhu ya Ah, nini-nini. Oh, Ya, sorokan. Kak guru masing-masing. Di lemur masing-masing ayah ustadz. Sok, sorokan. Kumaha wudu abdi lars Gitu. Ya, sorokan. Peripat, babu. Wudu. Nuku maha nusah wudu teh. Nuku maha nusampurna. Wudu teh. Kama wal ihtiyatu Hati-hati di dalam sesuci. Dalam kesucian, fil badani wa thobil makan. Jadi, punya Om bent salat- salat acak kan mudah-mudanya udah saya difikdayah di tiasa leras-leres ngajaga salat lima waktu tiasa leras-laraas perhatoskan salat lima waktu amin ya robbal alamin wallu alam biswa wa marjual maaf